اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيد الفضيلة مربي المعهد كي حاج أحمد شهير الدين سيد الفضيلة Mudirul Ma'had Kiai Zahid Furnayubawa Yubawa Asatid wal Ustadzat At-Tullab wa Talibat Al-Hadirin wal Hadirat As'adukum Allah Hayatakum Alhamdulillah Malam hari ini Malam penuh barokah Karena malam hari ini Malam Ramadan, malam Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarakah. Kalau kita melihat dari atas, ini semuanya putih luar biasa. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin ada yang bertanya, ustadz, ini kita lagi ujian, kenapa kok ada kumpul-kumpul seperti ini? Besok kita kan ujian. Kumpul ini bukan kumpul biasa. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini bukan kumpul biasa. Di sini ada pendidikan. Apakah lagi kita orang muslim, kita sudah diberikan dua kitab Dua hal yang bisa menuntun kita menuju kesuksesan, seperti tema malam ini: menuju kesuksesan dan kebahagiaan bersama Al-Quran. Nah. 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 Tapi, kalau itu tidak pernah diajarkan, kalau itu tidak pernah ditanamkan, bagaimana kita mau mencintai Al-Quran? Maka, malam hari ini. Maka kita akan memperingati malam nuzul Quran, bahagia dan sejak sukses bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena MC-nya ini MC dadakan. Jadi uh, demam panggung juga ternyata, huh? tapi alhamdulillah ini enggak demam berdarah kan. Ya. Baik, uh, malam hari ini sengaja kita kemas acara ini dengan begitu apik, yang tampil pun itu semuanya pilihan sampai MC-nya pun dipaksa sama Ustaz Khairudin harus menjadi MC saya. Ya. Maka sami itu atau itu. Baik, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Yudi Khairudin Ustadz Ahmad Pahmi, dan Sari Tilawah akan dibacakan oleh Ustazah Lilis Hafizoh. Waktu dan tempat kami persilahkan.